Halo, tajal. Jumpa kembali di channel saya Ferdi Halim. Topik mengenai kali ini adalah bumbu dapur dan juga rasa. Oke. Bumbu-bumbu yang ada di dapur dan juga rasa. Segera kita mulai. Untuk yang pertama kita ada gula pasir. Ya, atau gula yang putih ya. Pai tang. Sebenarnya cukup dengan tang itu sudah menunjukkan gula ya. Gula, pai tang atau tang. Gula merah. Hong tang. Ya, gula merah atau gula Jawa ya. Gula merah. Hong tang. Garam, yen, micin atau MSG, wei jing, minyak goreng, ya, minyak yang kita pakai untuk menggoreng, minyak goreng, shi yong yo. Lalu minyak wijen. Ya, ada dua macam sebutan. Chi ma yo. Atau xiang yo. Bawang putih, suan. Bawang merah, yang cong. Jahe, jiang. Kayu manis, rou kui. Merica atau lada, hu jiao. Kecap, jiang yo. Cuka, chu. Lalu kita sambung ke macam-macam rasa. Ada rasa asam, yaitu suan. Manis, tian. Pahit, ku. Pedas, la. Asin, xian. Lalu, tawar atau hambar. Ada dua macam sebutan. Tan. Lalu, u wei. U itu artinya tidak ada. Wei itu rasa. Jadi, u wei. Tidak ada rasa, hambar atau tawar ya. Tan atau u wei. Sekian untuk materi dari bumbu dapur dan juga rasa.
Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, lalu subscribe, dan juga share mungkin ke teman-teman atau keluarga, kolega, kerabat, supaya mereka juga punya pengetahuan mengenai hal-hal yang saya bawakan hari ini. Sampai jumpa di episode saya yang selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. 谢谢，再见。